Okey. Jadi hari ini kita akan masuk bab 10 nombor indeks. Okey. Dan dia merupakan salah satu tajuk yang agak senang dalam matematik tambahan tingkat 4 ni. Okey, so kalau tak faham boleh terus tanya lah, boleh terus interrupt cikgu. Okey, secara umumnya nombor indeks ni dia ialah satu sukatan statistik. Statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni ikutlah mungkin mata wang ke, harga, produk, penghasilan, kuantiti, pekerjaan dan sebagainya. Dia boleh jadi apa-apa pun. Pada suatu tahun tertentu, okay, berbanding dengan tahun lain. Okay, yang mana perbandingan yang kita buat dengan tahun lain tu kita namakan dia sebagai tahun asas. Okay. Asas ini biasanya mengambil nilai 100. Okay, asas ni biasanya mengambil nilai 100 dan nombor indeks ialah 100 kali nisbah kepada nilai asas itu. Okey, secara ringkas ni kita boleh kata bahawa nombor indeks ni ialah perbandingan antara suatu pemboleh ubah pada tahun itu dengan tahun yang lain. Contohnya kita nak kita kata macam ni. Okey. Data pekerja asing di Malaysia mengikut sektor untuk tahun 2016 dan 2013. Okey, 2016 yang atas, 2013 yang bawah. Jadi, okay, katakanlah kita nak mengukur peratus perubahan data pekerja asing pada tahun 2016. Pada tahun 2016, pembinaan yang ni. Okay. Berbanding tahun 2013. Berbanding tahun 2013. Okay. Jadi, bila kita nak kira peratus, kita akan ambil nilai pada tahun yang kita nak tahu tu, iaitu pada tahun 2016. 388. Kita akan bahagikan dengan tahun 2013, tahun yang kita nak buat perbandingan tu. Dan kita darab 100. Kita akan dapat 89.4%. Okey, jadi nombor indeks ni dia lebih kurang peratus. Ha, jadi nilai dia, kalau kita kira I, indeks dia pun pengiraan dia sama macam pengiraan peratus. Cuma jawapan akhir tu jangan bubuh peratus, jangan bubuh simbol peratus. Dia akan jadi 89.4 sahaja. Okey. Jadi bila kita kata bahawa nombor indeks, okay, nombor indeks tahun 2016 berbanding tahun 2013 ialah 89.4. Apa maksud dia? Kalau peratus kita tahu kan 89.4%. Maksudnya ada 388 ialah tahun 2016. 2016 tu sikit lagi banding 2013. Kan penurunan sebanyak 89.4%. Itu dalam kiraan peratus. Tapi kalau nombor indeks ni apa maksud 89.4? Okey, sini ada cikgu dia tulis nota sedikit eh. Tik pintar ni dalam buku teks. Nombor indeks yang bernilai lebih daripada 100. Kalau jawapan kamu, kamu dapat lebih daripada 100, bermaksud berlaku peningkatan. Manakala nombor indeks yang bernilai kurang daripada 100, maksudnya kalau jawapan kamu kurang daripada 100, bermaksud berlaku pengurangan atau penurunan berbanding tahun asas. Okey, jadi kalaulah kita kira nombor indeks kita dapat 100 tepat-tepat, tu maksudnya tiada perubahan benda tu. Pemboleh ubah tu pada tahun tu, pada sesuatu tahun, berbanding dengan tahun asas dia, tiada perubahan. Kalaulah kita kira nombor indeks kita 120, bila kita tolak 120, tolak 100 lebih 20 daripada nilai 100 tu, tu maksudnya ada peningkatan pada tahun itu sebanyak 20% berbanding tahun yang di-compare. Okey, kalau 85 dia kurang daripada 100 kan, dia kurang sebanyak 15. Maksudnya berlaku penurunan 15% pada tahun itu berbanding tahun yang dibandingkan tu. Tahun yang dibandingkan tu dalam indeks kita panggil dia sebagai tahun asas. Okey, tahun asas. Jadi rumus bagi nombor indeks dia macam ni. Q1, I ni maksudnya I ni for index lah, for index. Q ni quantity, okey. Q1. Q1 ialah harga pada masa tertentu. Pada harga yang kita nak compare pada waktu tahun itu. Bahagi dengan masa asas. Bahagi dengan masa yang kita nak bandingkan. And then darab 100. Kenapa darab 100? Sebab ni. Asas ini biasanya mengambil nilai 100 dan nombor indeks ialah 100 kali nisbah kepada nilai asas ini. Sebab tu dia ambil nilai 100. Okay.
Indeks harga, tengok poket matematik ni ya. Indeks harga atau kuantiti ialah suatu nisbah dalam peratusan tetapi tanda peratus ni tidak ditulis. Ha, maksudnya indeks ni dia nisbah dalam peratusan. Okey, contoh satu. Okey, kat sini ada setakat sebelum kita masuk contoh ni, faham lagi sedikit sebanyak tentang indeks. Nampak tak like view dia? Faham cikgu. Nampak cikgu, faham. Alright, okey kita masuk contoh eh. Harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 masing-masing ialah 500 dan 550. Okey, 2017 untuk RM500. 2018 untuk RM550 harga. Hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018. Dia nak tahu nombor indeks. Okey, kamu kena pandai keluarkan ayat tu kepada bentuk simbol. I index pada tahun 2018. Maksudnya I 2018. 2018 sahaja. Okay. 18 per dengan berasaskan tahun 2017. Dia nak tahu 2017 berasaskan. So maksudnya dia ialah tahun asas. Tahun asas kena duduk di bawah pecahan. Okey, yang ni yang dia nak tahu. Kan? Tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Jadi kita boleh masukkan dalam formula. Okey, formula nombor indeks tadi tu. Mana formula tadi? Ah, yang ni ni. Okey, harga pada masa asas bahagi dengan harga pada masa tertentu. Okey, jadi kita guna Q lah. Indeks, jadi nak tahu indeks tahun 18 asas tahun 17. Yang ni yang dia nak tahu. Okey. Jadi asas kita sekarang tahun 17, kita punya tahun yang kita nak tahu 18. Jadi pada tahun 18 nilai dia 550. Kita masukkanlah 550 bahagi dengan harga pada tahun asas iaitu pada tahun 2017 iaitu 500 kali 100 dapat jawapan. Jadi dia suruh tafsirkan nombor indeks yang diperoleh, maksudnya kena bagitahulah berlaku peningkatan ke penurunan ke ataupun statik. Jadi sebelah 110 ni dia dah lebih 100. Lebih sebanyak berapa? Sebanyak 10% kan? Lebih daripada 100 tu nombor 10. Jadi berlakulah peningkatan sebab dia lebih daripada 100. Peningkatan sebanyak berapa? Sebanyak 10%. Dari bila? Dari tahun 2017 hingga 2018. Ya? 2017 ambil dari tahun asas hingga tahun yang terkini. Okay. Cikgu ada satu cara lagi alternatif. And cikgu suka cara ni dia mudah. Okay. Kita namakan dia kaedah kotak. Kaedah kotak. Jadi kaedah kotak ni dia boleh guna dalam problem dalam indeks ni. Okay. Jadi tengok ah. Kita separate dulu tahun. Kita ada tahun 2017. Okay. Dan kita ada tahun 2018. Okay. Dia bagi harga kat kita. So untuk harga, okay, kita isilah. Kita isi tahun 2017 ialah 500. Pada tahun 2018 ialah 550. Okey. Jadi soalan minta indeks. Okey, kita letak kat bahagian yang kedua indeks. Indeks yang kita nak tahu ialah atas ni tahun 2018. So yang inilah kita nak tahu tu, kita katalah kita letak ni sebagai X. Ha. Nilai yang kita nak tahu tu kita akan letak pada tahun 2018 tu. X. Manakala pada tahun 2017, tahun 2017 ni tahun asas. Okey, tengok balik kat nota kat atas ni, tengok ni. Asas ini biasanya mengambil nilai 100. So, tahun asas kita akan letak nilai 100. Okey. Sekarang kita dah ada pasangan. Eh? Pasangan tu maksud cikgu dua pecahan sini. Kita akan buat dia sebagai dua pecahan, kita akan sama dengankan dia. Untuk mencari X. Maksudnya macam ni. 500 dia akan per dengan yang 100 sama dengan 550 per dengan X. Okay, now bila kita nak cari X, kita akan buat darab silang je lah. Okay. 500X sama dengan 550
kali 100. And then X ialah 550 kali 100 bahagi 500. Okay. X nanti kamu akan dapat jawapan sama juga 110. Kebanyakan pelajar dia prefer guna kaedah kotak sebab kadang tu formula ni dia lupa nak darab 100 ni. Dia lupa. Sedangkan benda ni, kotak ni, kita memang isi dah 100 tu dekat bahagian 2017. Maksudnya untuk kita lupa tu tak, insyaAllah tak akan berlaku lah. Okay. Alright. Seterusnya contoh yang kedua. Pendaftaran badan sukan yang diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya 2017 ialah 893. Okay. Jadi pada tahun 2017, 893, diberi nombor indeks ni untuk yang kolom pertama ni dia ialah apa? Pendaftaran kan? Maksudnya bilangan lah. Kita kata dia bilangan eh. Bilangan. Diberi nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017. Okay, Sat. Kita keluarkan dulu simbol dia. Dia kata nombor indeks tu diberi tahun 2017. Asas tahun 2010. Asas tahun 2010. Yang ni dikata indeksnya ialah 156.39. Okay, jadi kita nak masukkan maklumat ni, indeks ni ke dalam table ni. Okay, indeks kita akan buka sini, indeks. Okay, jadi 156.39 ni dia kepunyaan tahun 2017. Nah. Okay, 156.39. Manakala 10 ni kita akan letak dia. Okay, dia 2010. Tahun asas kita akan letak nilai 100. 100. Okey. Hitung bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010. So dia nak tahu bilangan kat sini. Lepas tu keluarkan. Kita kira, kita buatlah darab silang. 893 per dengan 156.39 sama dengan X per 100. Okey, buat darab silang satgi. Dapatlah jawapan kamu 571. Okay. Tapi 571 tu jangan tinggal X macam ni ya. Cerita baliklah. Tulis balik ni. Bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010 ialah sebanyak 571. Cerita balik 571 tu apa. Okay. Alright. Seterusnya. Contoh 3. Okay. Contoh 3 ni. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018. Okay. Indeks harga pada tahun 2018 berasaskan, dia akan jadi per dengan tahun 2010 dan 2015. Maksudnya asas tu satu 2010, satu lagi tahun 2018 juga, tapi asas 2015. Okey. Masing-masinglah 176. Okey, yang ni akan jadi 176. Ianya akan jadi indeks dia 110. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010. Jadi dia nak tahu indeks harga pada tahun 2015 asas 2010. Dia nak tahu indeks yang ni. Okey. 2018, 2010 dia nak tahu. Jadi okey, kita ada tiga kat sini. Kita ada tiga indeks harga. Satu, dua, tiga. Dan kita perhatikan bahawa asas, ada dua indeks harga yang asasnya sama. 2010, 2010. Kan? Jadi asas yang sama ni kita boleh letak di sebelah dalam satu baris pada jadual kita. Okey, kita tulis dulu tahun yang terlibat. 2010. 2015, 2018. Okey, kita cakap pasal indeks ni. Okey. Untuk tahun 2018, dia punya indeks 176. Kita buat 176. Okey, asas dia tahun 2010. Dekat asas tu kita akan letak 100. Okey,
Okey, sekarang indeks yang asal 2010 ni juga ialah indeks yang kita nak tahu, iaitu pada tahun 2015 ke atas ni. So kita letak X lah yang kita nak tahu tu. Okey. Dan maklumat untuk yang kedua ni pula. Okey. Pada kita akan masuk baris yang kedua sebab asas dia lain. Asas 2015. Asas 2015 maksudnya 100 kat bawah. And then 110 ni kita akan letak dekat tahun 2018. Okey. Sekarang nak cari X, kita cukup kita ada dua pasangan nilai yang kita tahu sahaja. Maksudnya kalau 100 ni bawah ni tak tahu tak apa sebab kita dah ada satu dua pasangan yang kat sini. Sebab kita akan ambil dua pasangan yang lengkap sahaja. Ha, jadi nak tahu X tu kita keluarkanlah. X per 100 darab 176 per 110. Kita buat darab silang. Okey, buat darab silang sekejap kamu akan dapat jawapan dia 160. Okey. Jadi maksudnya berlaku peningkatanlah sebanyak 60% pada tahun 2015 berbanding tahun 2010. Okey. Okey dah setakat ni? Cikgu. Ya. Cikgu ulang sikit ke tak faham? Tak faham yang kat mana ni? Dekat contoh tiga. Okey, contoh tiga ni. Alright. Jadi indeks harga bagi sebuah basikal 2018 asas 2010. Okey ni cikgu. Kita pun tulis ni asas 2018. Okey. Harga kan dia kata harga. So harga pada tahun 2018 bila kita bahagi dengan harga pada tahun 2010, indeks dia lah 176. Kemudian dia kata lagi indeks harga tahun 2018 tapi sekarang asas 2015 dia dapat 110. Okay, kita tulis macam ni supaya senang. Ayat tu bila kita tulis macam ni tak confuse sangat lah. Ayat tu ni tahun 2018, asas tahun 2015 dapat 110. Dia suruh cari indeks harga, okay, cari indeks harga pada tahun 2015 asas 2010. Tahun 2015 asas 2010 yang dia nak tahu. Jadi kalau kita nak guna kaedah kotak ni, kita ada 3 tahun sekarang ni kalau kamu perasan. 2010, 2015, 2018. Okey. Kemudian kita tengok cik kat sini antara dalam tiga-tiga indeks ni ada dua indeks yang asasnya sama. Ni. Indeks yang kita nak tahu 2010 dengan indeks yang 176 ni pun asasnya 2010. Jadi asas yang sama ni kita boleh letak dalam satu baris pada kaedah kotak kita. Okey. Okey, 2010 ni sebagai tahun asas kita akan letak nilai 100 sebab tahun asas memang akan letak 100. 2015 ni yang kita nak tahu. Kita akan letak X. Manakala 2018 kita akan letak nombor indeks dia 176. Okey. Dah letak dua indeks ni, sekarang tinggal satu lagi nak letak. Okey. Tahun 2018 asas 2015 indeksnya 110. Maka 110 ni kita akan letak pada tahun 2018. Kita letak 110. Manakala tahun asas tahun 2015 kita akan letak 100 sebab tahun asas memang letak 100. Nak cari X, cukuplah kita ada dua pasangan nilai ni sahaja. Ha, jangan rasa pelik kalau sini tak ada nilai lagi macam mana sebab kita guna salah satu je. Kalau sini tak ada, contohnya 110 tak ada tapi sini ada nilai, kita akan guna yang belah ni pula. Ha, macam tu. So keluarkan and then darab lah. Darab, bukan darab kat sini. Sama dengan. Ha, sebab dia perkadaran kan ni sebab maksudnya X per 100 tu dia sama dengan 176 per 110. Ha, jadi bila kita darab silang sekejap lagi, kamu darab silang, ha, nanti X akan dapat 160. Okey. Boleh ni? Boleh faham tak? Boleh. 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 Okey, kita pergi latih diri 10.1. Kita buat sama-sama ya. Jadi persatuan MAA melaporkan bahawa jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2015 ialah 75376. Okey, kita garis dululah. Manakala jumlah kenderaan 2017 ialah 61956. Hitung indeks. Okey, nak tahu indeks tahun 2017 asas 2015. Jadi dia nak tahu indeks untuk tahun 2017 asas 2015. Ha, ni yang dia nak tahu. Okey. Jadi bentuk kotak kita buat, kita ada dua tahun 2015 dengan tahun 2017.
Okey, masukkan nilai 2015. Okey, untuk baris pertama ni, kalau kita masukkan jumlah kenderaan pada tahun 2015, jadi tahun 2017 pun kena masukkan pemboleh ubah yang sama lah nah, jumlah kenderaan juga. Okey, iaitu hak ni 75376. Yang ni 61956. Ha, tu untuk pemboleh ubah jumlah kenderaan. Okey, lepas tu dia nak tahu indeks. Indeks tahun 2017 yang dia nak tahu. So 2017 tu dia akan jadi X. Manakala asas 2015. Bawah ni 2015 mesti kalau tak 100. Ha, tahun asas mesti masuk 100. Lepas tu nak buat apa? Keluarkanlah nilai tu. Yes, darab silang. 75376 per 100. Perkadaran ni dia akan sama dengan jiran sebelah dia. Ha, nanti kamu daraplah silang. Kamu akanlah dapat jawapan. Berapa dah jawapan ni? X sama dengan 82.20. 82.20. Okey, dia suruh tafsirkan. Ha, jadi nak cakap apa? Okey, X ni kamu kena tulis. Okey, tulislah jawapan dia. Indeks. Dia minta apa? Indeks tahun. Indeks 17 tahun 5, asas 15 sama dengan 82.20. So nak tafsir dia cakap macam mana? Berlaku penurunan ke peningkatan? Penurunan. Penurunan berapa peratus? 17.8%. 17.8% pada tahun. Pada tahun berapa? 2017. 2017 berbanding tahun 2015. Ha, okey. Tu kita tafsir. Tafsir kena buat ayat. Okey. Lepas tu, next ialah soalan yang kedua. Cikgu. Ya. Macam mana boleh dapat apa? Peratus dia tu. Okey, peratus ni macam nota yang cikgu kata kat sini. Okey. Bila jawapan kita, contohlah jawapan kita dapat 85 kurang dari 100, maksudnya berlaku penurunan. Penurunan berapa peratus? Cara dia ialah 100 tolak dengan 85 tolak dengan jawapan kita. Dia dapatlah 15%. Boleh? Jadi hak okay. Tadi tu, yang tadi tu maksudnya 100 tolak dengan 82.20, kita akan dapat 17.8. Ha, kita akan sebut penurunan lah sebab nilai jawapan kita kurang 100, kita sebut penurunan. Okey, dan kiraan tolak dengan 100 tadi tu, peratus dia lah, automatik peratus. Sebab nombor indeks ni dia lebih kurang macam peratus jugalah. Okey. Yang kedua, purata perbelanjaan bulanan isi rumah di Malaysia pada tahun 2018 ialah 3578. Pada tahun 2017, dia ialah 4033. Cari indeks purata, indeks tahun 2017 asas 2014. So nak tahu indeks 2017 asas 2014. Ha, ni yang kita nak cari. Okey, jadi tahun yang terlibat kat sini ada dua tahun saja, 2014 dengan 2017. Masukkan dalam table. Okey, so 2014 kita nak masukkan berapa nilai dia? Tiga lima tujuh lapan. Okey, 3578. Manakala 2017? 4033. Okey, untuk indeks yang kita nak tahu ni, tahun 2017 asas 2014. Tahun 2014 kita akan letak nilai apa? 100. Okey, 100. Manakala tahun 2017? X. Okey, jadi kita pun keluarkanlah 3578 per 100 sama dengan 4033 per X. And then kamu buat darab silang lah. Okey, darab silang tu kamu kena tunjuk lah. Kamu jangan buat macam cikgu tulis. Cikgu tulis pangkoh macam ni. Kamu kena tunjuk 3578 darab X dapat X sama dengan 4033 kali 100. Ha, ni tekan siap-siap tak apa ni berapa jawapan 4033 kali 100 lah. And then X akan dapat
4033 kali 100. Ni cikgu tunjuk full working ya. Bahagi 3578. Ha, then tekan kalkulator. Dapat jawapan berapa eh? 112.72. Bundar lah. Kalau jumpa perpuluhan kena bundar. Okay. Dan cikgu ingatkan X jangan tinggal macam ni sebab kamu tak declare pun kat atas ni X tu sama dengan apa kan. Okay, ataupun kalau nak menyelamatkan kamu kat sini ni jangan tunjuk, jangan tulis question mark lah, tulis X. Maksudnya index 17 tahun asas 2014. Okay, so kalau nak tulis sekali lagi pun boleh dengan 112.72. Okay, tafsirkan. Berlaku apa ni? Peningkatan. 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 Okey, berapa peratus? 12.72. Okey. Sebanyak 12.72% pada tahun bila? 2017. Okey, pada tahun 2017 berbanding tahun 2014. Okay, siap. Next. Ketiga, jumlah pengeluaran buah sawit di Malaysia pada tahun 2013 macam ni. Berjuta-juta tan metrik. Diberi indeks. Dia bagi dah indeks. Indeks tahun 2016 asas 2013. Okay, tulis siap-siap. Indeks 2016 asas 2013 ni dia kata 90.23. Okay. Cari jumlah pengeluaran buah sawit. Oh, dia nak tahu pengeluaran buah sawit. Okay, bila kita buat jadual 2013 dengan 2016. Okay. 2013 kita akan masuk nilai itulah 720.440105. 2016 ni akan jadi X sebab kita nak tahu jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016. Kita akan letak X. Okey, sebab barisan ni memang barisan pemboleh ubah pengeluaran kan. 2013 ni memang kita isi pengeluaran pada tahun 2013. So pengeluaran yang kita nak tahu pada tahun 2016 tu kita tanda dengan X. Okey, indeks. Indeks tahun 2016. Okey, 90.23 ni nak letak kat kolom 2013 ke kolom 2016? 2016. Yes, 2016. Manakala kolom 2013 letak nombor apa? 100. Yes, 100 sebab dia tahun asas. Kemudian keluarkanlah, buatlah jalan kira 720.440105 per 100 sama dengan X per 90.23. Buat darab silang, tunjukkan jalan kira anda, maka X nanti kamu akan dapat. Okay, X nanti kamu akan dapat 6650.053106.7. Ha, ini kamu akan dapat ada point. Okay, tapi boleh bundarkan. Okay, boleh bundarkan. Iaitu 6 ni akan jadi 7 sebab 7 ni lebih daripada 1 boleh naik. Okay, kemudian lah 107. Tapi X tu tadi waktu kita kira kat atas ni kita tak bagi tahu pun X kita tu apa kan? Ha, sebabkan kita tak bagi tahu maka dekat jawapan akhir tu kena bagi tahulah. Jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016 ialah apa jawapan tu 650.053107 tan metrik. Sebab dia pakai unit tan metrik. Okey, selesai nombor 3. Okey, nombor 4. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis air miniman. Kita ada 3 indeks harga ni. Tahun 2013. 2011 sama dengan 100. Ni maksudnya 2011 ni tahun asas dia. Ni pun sama, 2011 tahun asas, yang ni tahun 2013 tahun asas. Cari nilai P. Okey, kita ada 3 tahun. 13,
2019 dengan 2011 tahun asas. Okey, kita buatlah dalam table kita. 2011, 2013, 2019. Okey. Kita ada 3 tahun. Selalunya kita buat 2 tahun je kan? So kalau 3 tahun ni, macam mana nak tahu yang siapa yang duduk sebaris ni? Apa yang kita perlu tengok dekat table yang diberi ni untuk meletakkan nilai-nilai tu sebaris? Ha, ingat lagi dah? Tak ingat dah. Kita akan tengok mana tahun asas yang sama. Macam ni 2011 tahun asas. Yang ni pun 2011 tahun asas dia. Jadi yang ni dia akan duduk sebaris ni. Dua benda maklumat ni dia akan duduk sebaris sebab tahun asas dia sama. Okey, 2011 dia kata 100. Dua-dua tu 100. Okey. Tahun 2013 indeks dia 150. Buat 150. Pada tahun 2019 indeks dia 225. 225. Ha, kita isi dia lah satu baris. Baris yang kedua ialah tinggal. Hak ni hak kita nak cari ni. Okey, yang kita nak cari tu P. P tu tahun 2019 lah. Ha, buah P kat sini. And then tahun 2013 ialah tahun asas. Maksudnya 2013 ni ialah 100. Okey, nak cari P, cukuplah kita ambil kolom yang kita ada, cukup pasangan dia ni. Ha, macam tu. Keluarkan 150 per 100 sama dengan 225 per P. Ha, buat darab silang. Dia akan jadi P sama dengan 225 kali 100 bahagi 150. Maka kamu akan dapatlah P kamu 150. Ha, okay. Tak perlulah nak declare dah P tu apa sebab kat sini memang soalan kata tahun 2019 asas 2013 pemboleh ubah yang digunakan P. Ha, so tak perlulah tu banyak-banyak kali. Sebab dia dah declare dah soalan sendiri yang dah declare P tu apa. Okay. Soalan yang kelima pula. Indeks pengeluaran. Indeks. Indeks. So kena buat I. Pada tahun 2019, pada tahun 2011 dan 2012. Dia ada dua indeks ni. Satu indeks 2011, satu indeks 2012. Berasaskan tahun 2010. Dua-dua tu asas dia 2010. Masing-masing ialah 101.4. Maksudnya yang ni 101.4. Dan 95.8. Yang ni 95.8. Okay. Kamu kena pandai ya daripada bentuk ayat ni tukar macam ni. Sebab bila kita lihat benda ni kita lagi mudah tengok kan. Banding ayat nak kena baca banyak kali. Okay. Hitung indeks. Dia nak suruh kita kira juga indeks. Indeks pembuatan gula pada tahun 2012. Okey, nak tahu 2012. Asas 2011. Katakanlah yang ni kita kata sebagai X. Okey. Jadi kita ada 3 tahun kat sini. 10, 11, 12. Kita akan buat table. Okey, kejap eh. Okey. 2010. Okey, untuk letakkan dia sebaris ni, tengok asas yang sama. Okey, yang ni eh, indeks yang ni asas dia sama, dua-dua 2010. So asas 2010 tu kita letak 100. And then yang ni 101.4 ni kita akan letak dia untuk 11. Okey, 95.8 untuk tahun 2012. Okey. Kemudian yang kita nak cari ni, X tu dia akan kita akan letak pada tahun 2012. Okey, manakala asas 2011 tu kita akan letak dia 100. Okey. So kita akan ambil dua pasangan lengkap ni, jadikan dia bersama, apa ni? Pendarapan silang. Sama dengan 95.8 per X. So dia jadi X sama dengan 95.8 kali 100 bahagi 101.4. So X kita akan dapat 94.48. X dengan 94.48. Okay, perlu tak kita tulis X tu apa?
Asalnya tak perlulah sebab kat sini pun kita dah bagi tahu ni X tu ialah indeks tahun 2012 asas 2011. Okey. Setakat tu faham tak dengan kaedah kotak kita dengan soalan? Kalau soalan tanya. Boleh faham. Tak? Faham. Faham cikgu, faham. Faham kan? Okey. Tak pula kita seterusnya masukkan selesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Okey, dia sama juga cuma dia soalan, soalan dia soalan panjang-panjang lah. Okey, jom kita buat. Okey, menurut perangkaan dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, jumlah pelawat ke Taman Negara Pahang Sungai Relau pada tahun 2016 ialah 17,721 orang. Okey, tulis dululah. 2016 ni bilangan apa pelancong eh? Bilangan pelawat ialah 17,721. Okey. Jika Perbadanan Taman Negara menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Ayat tu penting. Pertambahan sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Maksudnya dari 2016 ni dia pergi ke 2018. Berlaku pertambahan sebanyak 10%. Kalau nombor indeks kan. Berapa nombor indeks kalau pertambahan 10%? Siapa tahu? Siapa nak teka? Peningkatan 10% maksudnya indeks dia berapa? Maksudnya? 110. 110 betul. Bila dia kata pertambahan maksudnya dari 100 tu, daripada asas 100 tu kita tambahlah dengan 10% ni. Maksudnya indeks dia jadi 110. Kalau dia kata pengurangan sebanyak 10%, maksudnya nombor indeks akan jadi 90. Tengok tu dia main kot ayat tu. Daripada ayat tu, tu maksud dia. Okey. Lepas tu, hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020. Okay, so 2018 ni kita tak tahu berapa jangkaan dia. Katalah kita letak X. Hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020. Okay, sekarang nak tahu 2020 berapa. Sekiranya kadar pertambahan pelawat dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sama dengan pertambahan pelawat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Dia kata sama ni 2018 ke tahun 2020. Sama dia punya kadar pertambahan dengan 2016 ke 2018. Maksudnya indeks dia sama. Dia nak abad indeks dia sama. Jadi untuk tahun 2020 pun kita tak tahu lagi berapa dia punya pelawat. Okey. Jadi kita nak tahu why sebenarnya kan? Kita nak tahu why betul tak? Hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020. Kita punya jawapan akhir kita nak tahu why. Tapi sebelum kita tahu why kita kena tahu X. Okey. Jadi nak cari X, nak cari X kita akan buat table. Okey. Kita akan buat bahagian ni dulu. Okey. Okey, tahun yang terlibat ialah 2016 dan 2018. Kita masukkanlah 2016, 2018. Kemudian bilangan pelawat, yang ni 2016 ada 17,721, masukkan. 2018 tak tahu lagi, bubuh X. Kemudian kita nak letak 110 kat jadual kita ni. Okey. 110 ni sebenarnya ialah yang 2018 punya. Okey. Sebab tengok ayat dia, pertambahan sebanyak 10% menjelang tahun 2018. Maksudnya pelawat tu bertambah pada tahun 2018 kan? Berbanding tahun 2016. Jadi 2016 tu tahun asas. Boh 100. 2018 boh 110. Okay, lepas tu kita pun buat darab silang. 17,721 per 100 sama dengan X per 110. Okay, kemudian kita akan dapatlah X kita. Sorry, chat. Darab je lah kan. 17,721 darab 110 per 100. Betul tak?
kan? X100, okay, betul. So X ni kita akan dapat, kita akan dapat berapa X ni? Tekan sat seorang. Dapat berapa eh? RM19,493. Okey. Dapat RM19,493 eh. Ada puluhan tak? Ada satu. Satu. Okey, tapi kat sini kita bercerita pasal pelawat kan. Mana ada pelawat? Kita kata 19493.1 pelawat. Ha, jadi kita akan bundarkan dia, kita ambil 19493 sahaja. Okey. So, X sekarang ni dah jadi 19493 nah. 19493. Sekarang kita bolehlah cari Y. Okey, nak cari Y ni kita tengok tahun 2018 dengan 2020. Okey. So tahun 2018 kita dah ada pelawat kita tadi 19493. 2020 tak tahu lagi buh Y. Okey. Kemudian yang 110 ni dia ialah kepunyaan siapa? 2020 ke 2018? Yes, 2020 nah. Okey. Sebab dia banding. Peningkatan berlaku pada tahun 2020. So 110 ni kepunyaan 2020. Dia bandingkan dengan tahun 2018. So 2018 adalah tahun asas buah 100. Okey, kira 19493 per 100 sama dengan Y per 110. So Y ialah 19493 darab 110 bahagi 100. Okey, Y kamu akan dapat. Y pun ni kamu akan dapat puluhan tau. 21442.3. Tapi ikut logik soalan pemboleh ubah kita pelawat. Mana ada pelawat 0.3. So kita bundarkan. Dia pun tak boleh bundar ni kan. 3 tak boleh naik. So jadi 21442 sahaja. Okey, maka tulislah sikit eh. Maka jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020 ialah 21442 orang. Okey. Kemudian kita nak tengok pada latih diri 10.2. Okey. Jadual menunjukkan indeks harga bagi keperluan dapur pada tahun 2015, okay, 2015 dan tahun 2020 berasaskan tahun 2010. Okay, maksudnya ni asas dia ialah 2010. Ha, 2010 sama dengan 100. Maksudnya tahun asas dia 2010. Cari indeks pada tahun 2020 asas 2015. Dia nak suruh kita cari indeks tahun 2020 asas 2015. Katakanlah X. Okey. Jadi kita ada 3 tahun kat sini kan, 2015, 2010, 2020. Okey, 2010, 2015, 2020. Okey, jadi yang ini tahun asas dia sama ni. Kedua-dua indeks ni asas dia sama, iaitu 2010. So kita boleh letak sebaris. Iaitu 2015, 125 dan 2020 ialah 140. Yang ni nampak tak ni? 125, 140. Okey, boleh dah isi maklumat dalam kotak yang baris pertama. Fokus kepada apa yang dia nak tahu. Dia nak tahu tahun indeks 2020 asas 2015. So X ni akan kepunyaan 2020. Asas 2015 akan jadi 100. So kita akan buat sama juga. Kadang benda kita buat hari ni macam ni je lah, tak ada lah benda lain. Okay. So X ialah 140 kali
100 bahagi 125. So X kita, kita akan dapat 112. Ha. Okay. Seterusnya. Yang kedua. Okay. Bayaran premium insurance. Bayaran. Bayaran. Mana tengok. Adih. Pada tahun 2016, meningkat sebanyak 5% berbanding tahun 2011. Okey. Siapa nak cuba? Ayat ni kita nak tukar kepada indeks. Dia akan jadi macam mana? Indeks tahun berapa? Mula-mula bagi tahu cikgu, indeks tahun berapa, asas dia tahun berapa? Indeks tahun 2016 ke 2011? 2011. Indeks tahun 2011. Are you sure? Jadi 2016. Ah, 2016. Sebab ayat dia kata berbanding tahun 2011. Oh. Okay, tahun perbandingan akan jadi tahun asas. Dia akan duduk kat bawah. So yang ni akan jadi 2016, 2011. Dia kata meningkat sebanyak 5%. So kalau dalam nombor indeks meningkat sebanyak 5%, so berapa nilai dia? 105. Yes, 105. Ah, kena pandai daripada ayat tukar kepada bentuk simbol macam ni. Okay, sambung baca. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding tahun 2011. Okay, sekarang ni ID berapa pula? ID berapa? ID berapa? Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding tahun 2011. ID berapa? 2018 per 2011. Yes, 2018 asas 2011. Meningkat sebanyak 10%. 110. 110. Yes. Okey, dah pandai dah tu. 110. Jadi so kita cari indeks pada tahun 2018, I18, tahun asas 2016. Ha, yang ni yang kita nak cari. Okay. So tengok ni, asas sama ni. 2011, yang ni pun 2011. Maka dia ni boleh duduk satu baris dalam kotak kita. 2011, 2016, 2018. Okay. So 2011, untuk dua-dua ni, 2011 ialah tahun asas, maka kita akan letak nilai dia 100. Manakala untuk 105, kita akan letak dekat 2016. Dan 110 akan letak di 2018. Okey. Selesai barisan pertama. Now yang kita nak cari ni, X akan duduk di 2018. Dan 2016 akan jadi 100 sebab tahun asas. Nak cari X, cukuplah ambil dua pasangan sahaja. Dua pasangan ni sebahlah kita panggil kan, 105 dengan 100 samakan dengan 110 per X. Maka X kita akan dapat 110 kali 100 bahagi 105, iaitu X kita ialah 104.76. 104.76. Okey. Jadi, objektif pembelajaran kita hari ini setakat tu sahaja sebenarnya. Cikgu nak kamu mahir untuk mengira nombor indeks. Okay, mahir untuk mengira nombor indeks dan selesaikan masalah berkaitan nombor indeks lah. Sebab lepas ni dia dah masuk indeks perubahan.